Oke, sekarang kita lagi ada di Taman Sari. Kita beli tiket 5.000. Kita akan jalan-jalan ke dalam. Bisa berenang, Pak? Oh, kalau udah penuh, belum nunggu kalau udah penuh boleh. Boleh. Ya, ini masih diisi baru kemarin juga baru dikuras. Oh, baru dikuras ya? Ya, kan udah 1 minggu. Oh, ini ceritanya itu katanya tempat para istri raja bersantai. Ini tempat selir-selirnya raja mandi di sini. Di ketemu neng? Ketemu neng apa? Neng. Buku aran ini gantian rantai. Oke. Bersih. Kita akan coba pegang airnya. Mengandung apa? Oh, kaporit. Jadi sebelah kolam itu ada ruangan lagi. Saya tidak tahu ruangan apa, tapi yang pastinya dekat dengan kolam, kayak seperti zaman dahulu. Tidak ada yang istimewa, cuma ini adalah nilai sejarah bangsa kita. Kayak tempat ganti baju. Disini ada bunga melati. Sayangnya bunga melatinya ini tidak tumbuh. Kalau bunga melatinya ini mekar, wangi. Oke, kita akan masuk lagi di sini. Iya, deh. Fokus gak? Bisa aja. Di sini ada ruangan. Oh, di sini tuh kayak ruangan apa itu namanya? Biar hangat gitu ya. Nah, tempat tidur. Tapi di bawahnya ini ada semacam asap, ya, pengasapan.
biar wangi gitu. Di sebelah sana itu ada kolam lagi. Di sana kolam, di sini kolam. Sejarahnya dulu itu tempat pemandian istri raja-raja. Oke. Akan kolam sebelahnya. Ya, ini kolam sebelahnya. Jadi tong gedungnya tinggi, temboknya tinggi. Supaya orang tidak bisa ngintip. Kita akan keliling sebelah sana. Ya, itu yang kita lihat di sini. Jadi kalau di keramik semua, wah ada bagus ini. India, mbak. Emang ini dibuat seperti zaman dahulu gitu. Nah di sini tuh ada sedikit apa di sini. Ini lebih bagus. Di sini nggak seperti. Lagi ada perbaikan kayaknya. Jadi temboknya ini tinggi. Ini kalau 2 meter, 3 meter, 7 meter. Ini sekaligus tembok pertahanan zaman dulu. Oke, kita akan lanjut lagi. Bagus sekali. Di sini ada tangga, kita akan coba naik ke atas sana. Ada apa di atas sana? Oh, ceritanya itu di atas itu kita bisa naik, terus tempat raja untuk melihat pemaisurinya, ratu-ratunya itu mandi. Jadi rajanya melihat dari sini, di atas sini. Ya. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi lihat dari sini. Nah, di sini tuh asik. Enak, santai gitu, hangat, adem ya. Ya, di sini ada sejenis ukiran ya, tumbuhan pohon, ada burung gitu. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, itu ada ukiran orang melet ya.